Tarzan. Oh, ini apa nih, Wei Han? Ah, ya, pintu lagi manggil ya. Pintu. Siap pada waktunya. Ini juga ya. Nyusul juga dia. Kita kembali. Aku kipas. Enak panas. Allah. Sahabat The Adventure, kita masih bersama Bang Epi dan sini ada satu teman kita yang baru nih. Mungkin kalian belum tahu siapa ini. Sebagian udah tahu. Ini adalah Pak Ben yang ada di channel YouTube-nya Riau Camping. Nah, sekarang tapi kawannya enggak ada nih. Mana kawannya nih? Lagi enggak enak badan ya Bang Ijul. Oh, gitu. Nah, jadi kita coba apa dulu kan? Lanjut. Isi waktu yang kosong kan? Mantap. Daripada minum-minum aja di rumah kan? Kita lanjut lagi. Mepi, ya sejauh Mepi. Oke. Mantap ya, depannya. Jadi nih. Langsung sehat. Kaki Mepi nak pakai sepatu. Kayak doser. Iya. Mentra apa saja dia? Oi. Ah, inilah gua yang aku masuk tu, Manjo. Mantap Mepi ya. Estetik. Estetik dia Mepi. Iya. Alhamdulillah sampai juga ya. Sampai. Jauh juga. Pak Ben. Taruh kan dulu. Payah narik napas ya, Manjo ya. Oh ya Mepi, cepatlah buruan. Siapa penonton kita? Cepat, gaskan. Pak Ben, sambil kenalkan Pak siapa ini orang kan? Iya kan. Duduk aku, capek lah. Ya capek kita kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik napas lu bang, kesemua Mepi. Jumpa lagi sama kami. Apa ini? Bersama The Adventure dan Riau Camping. Salah bilang dia. Oh gitu. Riau Camping. Riau Camping sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di camping kali ini berbeda. Ya, ini di hutan pinggir sungai. Oh, ada gua. Iya. Ada gua gitu. Ada gua. Jadi apa nama hutan apa nama ini kalau ada gua?
Aku kurang tahu, Pak. Oh. Ini suhu kita. Apa nama hutan ini? Hutan jadi nih sebenarnya. Ah, ini hutan jadi sebenarnya. Hutan jadi. Ada hutan jadian ya. Tapi udah banyak ngomong. Ah, silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama kami Riau Camping. Dan kami mencoba kolaborasi sama The Adventure. Bahasa Inggris pula ya. Iya, dia keren gitu, Pak. Jadi sobat, kali ini kami kolaborasi sama orang Maijul, Maipi. Di Rimba, dan kebetulan ada gua sini, Maipi ya. Iya. Rencana kita mau buat shelter di bawah ini, Maipi. Enggak bocoran. Dan tidak lupa mendoakan sobat-sobat sekalian, murahkan rezeki, panjang umur, sesekkan badan. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi, kayak mana? Ada tambahan Maijul? Enggak perlu tambah lagi. Bosan pula permisa kita. Ya, langsung aja. Gas aja kerja. Ayo, Bi. Mana gasnya, Bi? Gas itu dalam tabung. Kita pakai kayu bakar. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat The Adventure. Sekarang kita baru sampai di lokasi, dan di sini kita memilih pinggir sungai di hutan rimba, Pak Ben ya. Iya. Di hutan rimba. Kebetulan ada gua juga ya. Dan rencana kita ini batu besar ini di bawah ini kita buat tempat apa perlindungan kita, Pak. Iya, betul. Di sini nanti kegiatan kita untuk tempat penginapan kita di sini juga. Oke. Rencana kita ini apa, Pak Ben? Cari ikan atau macam mana? Cari ikan aja lah, Maijul. Cari ikan. Karena dekat sungai kan? Dengan cara apa? Najur, mukat atau apa? Jaring. Oh, jaring. Jaring kalau bisa, kalau ada bawa tembak kan? Karena jaring tembak, juga lah kan iya. Gitu. Tapi Pak Ben ini sering-sering nembak cewek sepertinya ini. Ya, bukan nembak ikan dia ahlinya ini. Yes. Kalau ahli tembak ikan nih Pak Epi, kalau nembak cewek dia orangnya. jadi kita cari-cari bahan dulu ya. Iya. Bahan untuk apa kita buat nih? Bambu lah, Nak. Bambu aja. Bambu kan tadi perjalanan banyak bambu ya. Nampak ya kan? Iya, betul. Oke, guys. Kita gas langsung. Hoi. Wah, nah. Wah, Pak Ben. Itu dia, Pak Ben. Iya. Dah dapat bambu dia. Wah, angkat, Pak Ben. Weh, panjang ni. Panjang. Oh, sampai. Dapat Maijul. Dapat, Pak Ben. Pegang ujung Maijul. Us, panjang ni. Memang sampai aku bawa ni ya. Weh. Okey. Masih banyak, Pak Ben. Pak Ben, kurang ya? Belum lagi. Masih kurang lagi, dikit lagi. Masih kurang lagi? Ya. Oke, sahabat The Adventure, kita mau lihat keliling dulu. Sambil menunggu Bang Epi sama Pak Ben lagi istirahat di situ kan. Karena orang tuh berdua tadi capek cari bambu. Jadi aku nak keliling-keliling aja seperti ini. Cek warna. Jadi tugas kita. Ini dia goanya, sahabatnya. Mantap sekali. Di sebelah sini ada pohon tumbang tapi tidak membahayakan, sobat. Ini ada air menetes di atasnya. Bukan air hujan ya, itu air batu. Iya, Pak Ben? Iya. Air batu. Oke. Apa, cari bambu lagi? Masih kurang bambu lagi? Masang jaring atau cari bambu? Ya, masang jaring sambil apa? Masang bambu. Masang bambu. Ini namanya kalau udah tua nih. Latah-latah. Tapi seperti umur 17, Pak Ben-nya. BG. Ya, dia ngakunya tua, tapi dia masih muda, Pak. Adik tua. Bang Jul. Nampaknya gua nih mau patah waktu, Bang Jul. Tertongkat dulu, Nak. Oh, ditahan dulu. Ditahan dulu yang. Oh, gitu. Wah, ditahan dulu ya. Oh, ya saya bambu ajaib ya. Ya, ini. Batu besar ini tahan oleh bambu. Nah, tahan baju, kurang lagi. Ini tambahnya, kalau kurang besar. Oh, masih kurang. Oke, sobat semuanya. Ini orang dua ini yang memang sakti ya. Dengan sebatang bambu. Kayak apa, apa namanya? Pino apa itu? Pino Sableng. Penderepan tuh, penderepan. Apa? India tuh. Oh, Samson. Bukan Samson. Apa? Yang orangnya warna hijau itu. Oh, Hulk. Nah. Mantap ya. Mantap. Tahan nih, Bang, tidak. Tahan tinggi. Oh, keras bang, Bu. Bang, ini gudang ambil aja deh. Bahannya tuh. Kurang pindah. Tunggu, Jok. Mantap. Yuk.
ikuti runcing ini ya? Iya. Begini kan? Ikos. Coba aku. Coba panjang. Coba situ. Sampai ini. Wes kok lu. Tahu dia. Enggak, yang tengah-tengahnya dia dulu Pak Bela. Hah? Kita lintangnya kayak kambuh di sini dulu. Jadi di empat arahnya. Yeah. Dapat tempat ngantung yang itu. Macam mana, Mbak? Ya oke. Okay. Ya, apa parang? Ya parang aja. Banyak kali aja. Bisa nanti kan? Oh ada air. Cucuk kan? Coba aja pas lah. Nah, itu dia. Coba aku korek lah. Nah, pas tuh. Sah. Kat sini kan? Ah. Oke, kita ikat. Tuh. Mana talinya Pak Ben? Yuk. Oke. Merah. Ah, sudah. Tali baju. Tali. Ya. Berapa meter? Oh, sekedar lah. Coba Ben. Ah, pas ya. Angkat. Pas. Ah, pas ini tarik aja dulu ya. Oke. Okay. Ini dalam dengar. Pernah diasam tapi orang Bang Ben orang itu kan pakai itu kan pandai pakai Mbi. Oke, mantap. Jangan terlalu kecil pintu Mepi. Pas, mantap. Aja mergaji kita aja. Entah Pak Ben nih. Kalau orang berdua nih kalau kalau apa bergabungannya cocok orang dua ini nampak ini. Terasi dia. Ini pakai terasi lagi kawan. Iya. Ah itulah enaknya kita nih kayak kameramen nih. Orang kerja kita merokok, ya kan? Kita tinggal beri perintah aja. Sebelah sini mau pi, sebelah sana Pak Ben, lah gitu. Depan kamera ini grogi ini. Sini ya. Ah, coba sikit lagi. Ah, okay.
Pas. Kamu siapa buat kami maju? Enggak, ini cuma nambah-nambah aja, itu dikit juga. Kan? Jadi, misalnya shelter kita sudah siap, mau mandi kemana, Pak Ben? Di bawah itu. Oh iya, itu ada sungai itu. Ha. Jernih airnya tadi kan? Ha. Oh, api unggun lagi, Pak Ben? Iya. Kita unggun lagi, kita, kan? Di mana, tapi? Tak hujan di rumah juga. Iya. Jadi kita cari kayu api aja lah. Karena masih kayak apa udah pasirnya sekarang kan? Ya. Ini seperti mendung nih. Ya. Mepi, minum kopi dong Mepi. Ini apa nih Manjur? Sarang walet. Sarang walet tuh Manjur. Coba tengok dulu. Apa Mepi? Keras. Ini apa nih Wihan? Arah ke kamera. Ini Manjur. Apa tuh? Selundai. Lundai namanya, ya, Pak Ben. Keras banget. Ada isinya. Ini tokok ke batu nih. Keras. Keras sekali ya. Ada juga manjur. Kalau kayak sarang semut manjur. Angkat lagi sisi tinggi. Tapi jangan bongkar lagi sama Pepi enggak. Jangan saya bongkar lagi nanti takut keluar ya. Payah pula kita tidur nanti Pepi. Iya. Biar aja lah itu. Benar deh. Dah. Ada isinya tapi kita lagi. Ya mau hidup juga Pepi. Keras banget ini. Keras ya. Tahan nih. Tahan ya. Mudah-mudahan amat. Amin. Mudah-mudahan tahan ya. Kuat. Wah, nyaman Mepi. Sejuk Panjol. Sejuk ya. Jadi rencana kita nih mau cari apa lagi nih? Cari daun pandan ya. Pandan. Sambil menjaring ikan kita. Menjaring ikan kita. Oke, sobat. Ayo, gasken. Gasken. Yuk. Terangkat lagi OTW. Burung-burung kan deh. Yeah. Jaringnya lupa Pak Ben. Yuk. Kita pasang jaring lagi. Nah, kita cari daun pandannya di pinggir-pinggir sungai ini, sobat ya. Oke, sobat. Berangkat lagi, sobat. Ini jaring apa nih? Jaring burung atau jaring ikan? Ini ikan, ayo. Yuk. Kita pasang jaring dulu, sobat ya. Kita pasang jaringnya ada 3 sobat ya. Ini satu dipasang sama Pak Ben dan satu lagi dipasang sama Bang Epi. Panjang jaring Epi? 20 meter. Mantap itu. Oke sobat, sekarang kita mau ngambil daun pandan sama Pak Ben. Pak Ben udah sebelah sana, udah duluan. Jadi ini yang kita ambil Pak Ben? Iya. Gak susah ngambil Pak Ben? Panjat ya? Panjat banget. Iya. Pohonnya sebesar pohon kelapa. Iya. Yang tadi kata Pak Ben terlalu tinggi, susah manjatnya. Ini kita kira ini mungkin yang kecil sobat ya. Bisa nih Pak Ben ya? Bisa. Oh, hati-hati. Iya. Hati-hati duri Pak Ben. Ya. Wah, lihat nih. Oh.
Kalau panennya cepat tumbuh, Pak Ben? Cepat tumbuh ini aja. Cepat tumbuh ya. Kalau ini sobat di bawah ini jurang sobat nih. Kalau salah melangkah Pak Ben bahaya nih. Ya Pak Ben. Kalau salah melangkah terjun bawah. Ah, terjun bawah. WP. Oi. Dapat apanya ya? Daun pandannya. Ah, mantap itu. Sekarang kita mau pasang dinding. Tadi juga kita udah istirahat makan. Sengaja kita tidak kita rekam. Kalau mau lihat nengok video makannya, tengok di apa? Rio Camping. Rio Camping. Ya. Ah, channelnya Pak Ben. Ya, kebetulan Pak Ben sekarang ini sendiri. Kami kasihan sama Pak Ben di sini sendiri, Bapak ya, Mbak ya. Makan kita aja. Apa duda dia? Eh, yeah. Hey. Bang Teddy-nya kan masih belum apa? Masih belum fit. Belum fit badannya. Kalau botak 01 ini memang tidak diragukan lagi. Nah, itulah. Oh, Tarzan botak, guys. Ah, manjat di sampai ke atas sana. Awas sampai. Takut juga ya? Waduh, sekarang Tarzan enggak punya nyali lagi dia. Enggak ada, hilang dia. Bersihkan dulu, kita mau proses mematang dinding ya Pak Ben ya. Iya. Banyak kan durinya, ah, banyak durinya. Kalau nggak dibuang duri ini berbahaya ya, itu Pak. Tapi sebagian ada juga sih nggak dibuang ya Pak Ben ya. Aduh, istirahat lagi Mepi. Istirahat dulu. Jangan dipaksain, jangan dipaksakan. Nah ya, salah airan. Kita perlu juga belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, sobat ya. Kalaku seorang diri, hanya berteman sepi dan angin malam. Aye, ku coba. Apalagi Happy? Pandai juga Bang Egilnya Haji Happy ya. Pandai lah. Siapa dulu suhunya kan? Bang Happy. Mau cari kayu api lah dulu Bang Egil ya. Ah, cari kayu bakar? Iya, kayu bakar. Oke, Pak Ben. Udah dingin Pak Ben, cari kayu bakar Pak Ben. Iya. Untuk menghangatkan. Kering sana, Bang. Dapat apa? Kayu bambu. Kayu bambu yang kering-kering itu yang bisa dibakar. Oh, mantap. Aduh, ya keringnya. Kering. Blong rem ya, Bang Jo. Iya, blong, lupa ngerem ya. Buat ya, dikejar. Pak Ben,
Oi, mana sebelah sana? Dah siap tu, Yum? Sedikit lagi, Mayur. Sedikit lagi. Enak itu digoreng. Di mana belajar nih, Bang Jo? Dari abang kita Pak Ben lah. Rapi kali ku tengok. Pak Ben tuh menglihai dia, sontiang dia. Murid siapa itu, Bang Jo? Murid Rio Camping. Rio Camping ya. Pak Ben, ini rapi, Pak. Ayo. Oh, mau bikin kopi ya? Nampak dari mata bilang ngantuk, Pak Ipi. Ya. Mata bang, Pak Ben ini udah ngantuk ya. Pasal dicolok sama apa ya kan? Kopi. Semalam dia akan dikasih kopi. Ah, iya. Semalam dia nyantai minum kopi nampak bukan? Numpah lewat aja. Numpah lewat aja. Biasanya Pak Ben ini kalau malam-malam nyantai di rumah Pak Ipi kan? Iya. Ah, sekarang dah nak mau lagi. Ya udah numpang lewat sekarang. Iya, numpang lewat aja kan. Mentang-mentang. Mentang-mentang dapat sepeda baru kan. Iya. Jadi gini sobat, kita lantaran cuaca musim hujan terus, kita pakai bambu, Bang Jo. Iya. Bang Jo. Biar mudah. Paksa pakai bambu ya kan. Iya. Ini gak butuh waktu lama, dia akan langsung menyala besar apinya kan. Berarti api unggun kita di pinggir jurang kali lah, Pak Ben ya. Iya. Mm-mm. Jurang, Bang Jo. Dalam, ha. Ah, itu langsung disambut sama sungai itu. Nggak membutuhkan waktu lama masa air kita lagi nih. Ah, biar kita masak kopi. Aku kasihan dengan mata Pak Ben, tunggu nanti lagi nampak aku. Dia bergadang malam, Anjul. Bergadang malam. Ada-ada apanya? Ada apa nih? Ada anu-anunya ya, Es. Es. Nggak mau, dia singgah sama kita lagi, Anjul. Nggak mau lagi, singgah lagi. Sama aku live Alhetinio. Pak Ben. Pak Ben. Oh, Pak Ben. Ini hari kita, Pak Ben. Nah, ajak kali Bang Jol nih. Itulah kita baiknya kan. Oh. Makanya besok kalau camping tuh bawa kompor, gampang ini ya. Ya, Pak Ben. Ya. Pak Ben. Iya, Pak Jol. Memang ya. Memang kreatif. Siapa kawan kita satu nih, ha? Mantan apa? Mantan kopassus pula dia. Mantan kopassus. Enggak terlalu banyak air tuh, Pak Ben? Enggak. Yang rapi lah, Pak Epi. Kita belajar dari sana. Iya. Dari mana pula nih abang kita yang satu ini nih? Ya tambah-tambahan ya kan. Oh, untuk bikin bangku nanti ya. Rencana kita mau bikin meja sobat, tapi enggak tahu di mana tempat ini. Ini arsitek kita lagi pusing kepalanya, botak dia. Wah, ini pun perjuangan nampak ini, Bang. Iyalah, ini lagi. Iya. Menunggu-nungging nampak ku. Oke, sahabat Tea Adventure dan sahabat Rio Camping, saatnya sekarang kita ngopi. Sekarang kita pakai kopi saset, tidak kopi hitam ya. Siramkan lagi. Wah, ayo. Mendidih. Mantap. Wow, udah mendidih sobat. Kita mau siram kopinya lagi ya. Ini kopinya. Siram. Us. Panas Pak Ben, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantap. Yuk. Us. Oke. Maipi. Ngopi lagi, Maipi. Ya, ngopi kita lagi. Iya. Ya. Setrek kita udah siap sepertinya bikin dibuat Maipi nih.
Iya kan? Kita nanti bikin kopi filter siap. Selesai juga ya main gula. Nah, oke, sahabat-sahabat semua, kita minum ya sahabatnya. Ya, minum lah Bang Epi. Sahabat Rio Camping dan juga Tias Venture. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi lana. Wow, mantap. Ini tinggal pintu lagi maju lah. Pintu. Kalau tapi rencana Pak Ben rencananya mau bikin bangku atau kayak ya. Gitu aja, santai gitu situ. Macam mana? Bikin bangku lah Bang. Bikin bangku. Boleh Bang Epi ya? Boleh juga. Nah, waktu masih ada kan? Iya. Enggak bocor nih Pak, atau kita maju. Enggak lah. Susah bocornya Epi. Iya. Berapa senti nih atau kita? Tingkat ketebalannya. Iya. Bukan senti lagi mainan ini, meter. Bahkan kilometer kayak ini. Kalau udah sore ini kurang sarap burung lagi ya? Tidur ya? Mungkin tidur. Ah, tadi kan ribut siang tadi kan? Habis mandi mungkin kan? Terbitlah ngantuk. Tidur dia? Tidur dia. Macam-macam aja kayak burung-burung itu juga ya? Sama juga kayak burung Pak Ben kan gitu juga. Kalau udah mandi tidur ya kan? Ya Pak Ben? Berapa ekor burung di rumah? Banyak. Banyak. Sekarang proses pembuatan pintu. Dan Pak Benny lagi ngumpulkan apanya sisa dinding tadi untuk dijadikan pintu ya Pak Benny ya. Jadi model apa pintunya ini? Model pintu Eropa, Asia, atau Afrika? Oh Afrika, bagus lah itu. Mana tadi ada ekter gitu ini? Dalam enggak? Jadi ukur tinggi ya pintu? Belum, nanti aja kita ukur mas. Iya. Yes. Potong langsung kan? Potong lagi. Mana dia sekitar ini? Iya. Yeah. Sungguh ku merasa resah. Usah nyanyi lagi, suaramu jelek. Ini kita ukur lagi. Ukurannya bajur ya. Iya, Pak Epi. Gagah ya pintunya ya. Tergantung-gantung ya. Wih, melambai pintunya sobat. Mantap ya. Mantap ya Pak Ben. Mantap. Gimana rasanya? Puas? Alhamdulillah selesai juga ya pintunya. Pak Epi, gelap nih, dari ini gelap ya kan, kayak udah malam, pasang lampu dulu Pak Epi. Namanya gua Bang Zul. Iya. Mana apa rumah kita nih? Lebar. Pas stikernya? Pas. Sampai itu ujung dulu sana Pak Epi. Terus, iya Pak Epi. Nah, mantap. Sahabat The Adventure. Nah, sekarang kita spill keadaan di dalam shelter kita. Yang kalau di luar cantik sekali dan kalau di dalam macam mana modelnya ya? Ini dia. Lapang Mipi ya? Lapang lah. Untuk berlima orang bisa nih?
Bisa. Berapa orang lagi? Dipikirkan berapa orang? 3 orang lagi lah cari. 3 orang lagi? Tapi lain-lain jenis. Hey. Banyak bagai. Ini nih sobat ya. Jadi kita kalau misal pun masak di dalam juga bisa nih sobat. Tapi kalau misalnya nggak hujan, kita akan masak di luar ini. Karena di luar ini sangat lapang. Ya, ada tunggunya. Itu dapat tunggu tuh. Ha. Gimana? Di sini kita masak ya? Sini Pak Jok. Kalau misalnya hujan nanti kita pindahkan ke dalam. Ya Pak Ben? Nah, satu lagi. Kalau tunggu biasanya 3 ya. Pak Ben. Ya, batunya kurang. Jangan asal ambil Bang Pi, nanti runtuh nih. Oh, nih. Ini ada goa juga di sini, sobat ya. Wih. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, besar tuh. Oh, iya. Maju ngambil apa? Batu satu lagi, Maju ya. Iya, itu Pak Ben lagi nge-vlog dia. Dia apa? Ada air sini, Maju. Ada air. Renetes. Iya ya. Keadaan sore. Oh, itu airnya. pinggir satu ya. Mana? Woi, kita di pinggir jurang sobat masak ya sobat. Ini sangat estetik nih sobat ya. Coba dipaskan dulu itu periuknya, pas nggak? Oh, yang mana periuknya? Mantap. Mantap lah. Biasanya kalau masak pakai tunggu batu nih. Cepat masaknya, karena batu itu panas juga Mbak Pia. Batu panas kita hangat. Biasanya tahan panas. Abis ini mandi lah Bang Jura, terpanas. Oh sekalian nengok jaring ya. Apa? Jogging kita dulu. Jogging di mana? Sini. Bawah sungai. Ya, menaiki bukit sama menuruni bukit kan. Alhamdulillah lah, satu kita siap pada waktunya, tepat pada waktunya. Sebelum kita mandi dan sebelum kita menengok jaring, ini kita bikin tangga dulu. Kebetulan tadi tidak sempat kita rekam buat sangga ya. Ini karena baru ide Pak Ben nih. Tapi Bang Jo. Ya. Tapi ini belum di apa ya? Belum diikat lagi. Iya betul. Ini sekalian berfungsi untuk pagar ya Pak Ben ya. Ada parang Pak Ben, untuk Ben. Enggak, nanti potong aja itu nanti. Pas nanti tuh. Jaring kita dulu. Ayo. Ini rasa tinggal di Kemantan kemarin. Iya. Tinggi sekali. Tangganya estetik. Oke sobat, sambil orang berdua tuh cari jaring, kita mandi duluan ya. Airnya segar sekali sobat. Air kada pek yul. Ada apa banyak? 4 ekor. Ayo kesan lagi sobatnya. Ada bapak duyung lagi mandi sobat ya. Gosok gigi pakai jari aja sobat. Itu bapak duyung sobat ya, bukan putri duyung, pangeran duyung sobat tuh. Oke, kita lihat dulu hasilnya macam mana. Dia tadi manggil-manggil ada 4 ekor. Yeay. Ya, Pak Ben. Pak Ben enggak melawan. Pak Ben enggak melawan. Ada dapat? Ada dapat iwaknya.
Ada eneng iwak eh. Nyelam sobat ya. Ah, hati-hati. Lai. Enggak tahu. Ada enggak? Ada yang nongol sobat. Oke, kata Pak Ben ada dapat. Ada Pak Ben, dapat Pak Ben? Ada. Ada sayang, ada. Tujuh. Mana? Oh, bentar ya. Hei, ada satu ekor. Wis, ini ada berapa ekor ya? Sampah, ada isinya enggak? Entah siapa, ini pasti bebas di atas ini coba. Wah, Pak Ben nyelam. Dapat, Pak Ben? Tuh. Berapa ekor sih? Ternyata Bang Ipi enggak ada dapat. Dapat. Dalam. Wih, satu lagi. Ah, satu lagi. Wah, berarti ada dapat dua ya. Iya. Jadi yang satunya lagi kita tengok. Ini cukup di atas kalian berdua, baru ini aku belum dapat lagi. Oh, ada Pak Ben. Ada. Oh, alhamdulillah. Itu. Oh, maju. Wih. Mantap ya. Suasa. Iya. Ikan apa namanya itu? Gapual. Gapual. Oh. Enak tuh ya. Oh, mantap. Digoreng nanti eh enggak. Kita pakai gulai aja Pak Ben. Campur sarden tadi kan. Ini jaring yang kedua dapat 2 ekor. Yang pertama tadi dapat 2 ekor. Oh, ini yang ketiga belum lagi kan? Yang ketiga belum lagi. Ah, kita tengok lagi. Ada siapa? Bang Teddy. Ah, datang juga? Iya, dia mau ikut juga camping. Oh, berarti udah fit dia ya? Udah fit dia. Oh, walaupun datang ke sorean enggak masalah lah, yang penting tambah ramai Pak Ben ya. Iya. Mana dia orangnya? Itu. Oh, ini. Lewat darat dia ya. Ah, tambah ramai lah kita nih. Wah, ini dia kawan Rio Camping, itu Bang Teddy. Bawa apa dia nih? Bawa perbekalan dari rumah ya? Tadi bertiga, sekarang sama satu orang. Itulah anggota Rio Camping. Rio Camping. Iya. Siap sampai baru datang. Ada mau ikut camping juga ya? Iya. Nyusul juga dia. Pandai dia. Iya. Pak Ben, pandai dia. Tapi belum bilang ya? Iya. Ah, dan kebetulan ini kawan Pak Ben juga sudah datang nih. Bang Dendi dari Rio Camping. Oh. Ah, pandai-pandai deh Bang Pia. Iya, shelter siap dia datang. Iya. Iya. Itu enak ya. Oh iya. Memang istimewa lah Rio Camping nih. Ya Pak Ben. Mandi kita lagi. Tahan dia mau ikut mau camping juga Mayul. Oh iya enggak tahan enggak enak di rumah katanya kan. David bilangnya. Iya iya yuk mandi kita lagi. Yuk. Bang Dendi udah mandi? Udah. Ah udah ya. Kita mandi lagi. Iya. Airnya bersih. Mana Ipe? Mandi dulu. Apa, nak jaring sama Ipe? Iya. Lampu lagi mau jadi. Oke. Selamat malam. Berang Pak Ben? Berang, mantap. Sedisko dia Bang Didi. Oh mantap Bang Jul. Lagang apa Pi? Oh lagang rambu Bang Jul di atas. Bang Pi belum balik lagi ikan ya? Belum. Angsur lalu apa yang Pi ya? Apa? Yuk. Iya. Bersih-bersihkan dulu kan, langsung masak aja nggak apa-apa. Jadi ikan itu dipanggang nanti? Iya, kita panggang aja Maju. Panggang. Kita bawa iyo ikan sarden kan? Ah iya. Oh, giling dulu apa ini kan? Nanti nasar pula, Bang Pi Manjul. Hah? Gak Manjul tengok? Ah, dia aman dia tuh. Memang penjelajah hutan dia. Bang Pi tuh.
Mana besok kater tadi yang warna merah di sini ada? Kan? Tinggal satu lagi, Bang Jul. Ada, Pak? Ah, Pak lah. Ah. Ah, Wak. Ah, Wak. Nih, Bang Jul. Mana dia? Ya. Besar. Nih, Pak. Wih, apa itu? Nih, Bang Jul. Dua ekor tadi, Bang Jul. Ikan apa namanya ini? Ini ikan apa lah kalau bahasa kita ini ya? Iya. Ikan bebab. Jadi kita rilis saja ya. Nah, kita rilis kan. Enggak jadi kita gulai. Enggak, ini cuma hiburan nih, Pak. Oh, hiburan. Nah, lepas kawan ya. Maksudnya kok mau makan dia tuh. Diganggu Pak Ben. Nanti tidur sama Bang Epi dia nanti. Salah lompat. Tunggal langgang dia ya. Ini ada dapat obat aku, Bang Jul. Apa itu? Ini tongkat ali ini, Bang Jul. Tongkat ali. Ini kalau rasanya kita Malaysia sana kan. Iya, ini untuk diapa? Dimakan atau diapa? Obat kan? Malaria nih, Bang Jul. Obat malaria. Oh tambah iya. Tambah lagi obat apa, Bang Jul? Obat apa? Malarindu. Malarindu bisa juga nih. Ya. Mantap nih, Bang Jul. Jadi kawan-kawan yang rindu. Nah, ini obat tongkat ali nih, Bang Jul. Ini obatnya ya. Tongkat ali. Ini ali ini. Ini ali, ali Baba. Ali Baba. Oke, Bang Epi. Coba dulu, Bang Epi ya. Ya. Biasanya kalau tongkat ali itu sedikit ini aja udah pahitnya minta ampun. Coba dulu, Bang Jul. Coba ya. Cuma digigit, Bang Jul, jangan dijilat. Oke. Dijilat aja udah pahit, Mepi. Apalagi digigit. Oh, belum lagi. Ya. Lari dia, Sobat. Pahit sekali, Sobat. Cobalah nih, tongkat ali. Tongkat ali ya, pasak bumi. Ya, kalau kita pasak bumi, Bang Jul. Kalau di kampung Malaysia sana, tongkat ali. Tongkat ali kecil katanya. Pahit, Sobat. Tapi untuk obat dia lah, apa. Jadi kita mau giling dulu. Iya, giling cabai, Bang Jul. Giling cabai. Nasi dah matang. Udah masang dia, kan? Iya. Nah, makanlah kita lagi, Pak Ben. Udah pasang nomor nasi ya? Hah? Udah pasang nomor? Oke, kita giling cabai, Bang Jul. Giling cabai. Oke, kita giling. Oke, okay, oke. Okay. Giling cabai. Siapa yang giling nih? Siapa? Bang Epi atau Bang Teddy nih? Ah, dia lah berdatang, Bang Jul. Ah, iya, tugas dia lah ya. Enak kali dia. Cepat, Bang Teddy. Itu api udah nyala tuh, besar tuh. Gantilah kita masak, Bang Jul. Gantilah kita masak. Janganlah, Bang Epi. Itu aku aja masak. Kita masak gulai lagi, Bang Jul ya. Iya. Epi. Iya, oke, Bang Ben. Mantap. Pindah besar, Bang. Wih. Pak Ben ngapain itu tuh? Pak Ben main api. Sibuk kali kau tengok. Iya, sibuk kali ya. Pokoknya chef kita malam ini Pak Ben sama Bang Teddy ya. Iya, oke, Bos. Oh. Itu ini santan. Nanti tadi itu tadi belum selesai ngiling cabai lagi. Udah selesai, Ted? Udah. Ah, udah selesai rupanya. Oke. Okay. Cabai yang maju. Cabai. Ya tuh, Bang Jul. Ini cabenya. Oke. Okay. Harus panas. Wih, panas. Jadi turun tangan juga ya Bang Botak. Itu masih ada tuh. Oh. Iya. Berkelek-kelek dia. Iya. Ini apa? Oh, ini apa? Ini cabut gulai kita. Iya, itu rencahnya itu. Oh, ini rencahnya. Oke, Sobat. Salam masuk ada Mbak. Apa? Ah, masukkan. Apa? Salam. Salam. Iya. Mari kita bersalaman. Oke. Okay. Untuk apa bisa, Bang Jul? Iya, bukalah. Ini kena dengkol ya, Bang Jul. Oh, itu bisa tuh. Biasa bisa. Merah mereka. Kita tumpah sini dulu ya, Mas Jo. Ya, itu susah numpah itu. Kenapa ya? Sempit ya. Mana ikannya?
Nongol ya kan. Wah. Cilu. Kalau udah keluar satu dia udah gampang loh. Cilu. Oh. Bah. Oh, enggak mau dia, Mas. Apa Pak Ben? Nomor ini Pak Ben. Dah. Masuk apa dan lobi lagi banjol kan? Lobi dulu banjol. Boleh. Ya kan? Heeh. Memang mantap Pak Ben nih. Ini limbah Pak Jul. Iya. Nah, terus itu Pak Jul, di atas meja kita Pak Jul. Baik, Bosku. Ini meja kita istimewa sobat ya. Untungnya kita malam ini enggak hujan. Kalau hujannya susah kita masak di luar. Sudah mulai gerimis nih Pak Jul. Ya, tapi belum lah nih kayaknya. Diaduk lah, aduk. Anek-anek kalau enggak lupa. Apa ya tadi yang ngetah? Mbah. Tambah bahan bakar ya. Iya. Cukup kayu Majul. Cukup masih kurang. Cukup Ben? Cukup. Ada kayunya. Ini bagus nih kayu Ben. Ini kayu apa namanya nih? Langka kayu ini Bang Ben. Kira ini apa kok nak. Oh, mudah sangat. Alhamdulillah. Nah. Apa penunggu ya? Apalagi ikan lagi? Ya, ikan lagi Majul. Tapi ini ikan pabrik ya? Ya, ikan dulu Majul. Ah. Ini ngeri banyak. Lompat dia. Berasap-berasap. Ya. Dikikis ya. Jerabung. Aku kipas tukang masak aman, Jul. Itu apinya keluar. Dalam hujan, gelap kompak. Enggak tahu udah apa deh. Jadi juga kita manggang lagi ya. Jadi juga. Oh, keras dia. Lari dia aja. Hidup lagi dia. Ya. Berapa orang kita Manjul? Berempat, pas tuh. Pas ya. Manjul. Ambil air lagi. Jauh kali ke bawahnya. Ya, bagaimana lagi kan? Isi ulang Manjul. Isi ulang. Ini airnya. Lengkap kan? Cuci makan tuh mandi siap. Iya. Mandi boleh. Tempatnya matang, matang. Angkat lagi. Tadi terbakar sendok tadi. Aim. Antar limbah. Wis. Dan ubi itu yang bikin ngiler ya. Iya. Dah matang. Hati-hati Pak Ben, tumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang lihat ikan ya. Iya. Nasinya dipanaskan lagi. Biar lebih hangat sobat ya. Tadi udah masak sebenarnya Pak Ben ya? Iya.
Kan ada. Ada masak ada Majul. Ha, ada masak. Wush, nah, makan lagi. Lapar kan. Okey. Ha, pasal itu waktu ya kan. Sini. Cepat makan lagi Majul. Ya. Ha, ini Majul. Woi, mantap itu. Makan, makan, makan. Dah. Ayo, tangkas lagi. Masuk tadi. Ha, ini nasinya Majul. Mana? Ini Majul. Apa dulu tidur aja ya. Mate. Kita aja. Di Nah, air minum belum? Apa? Air minum kan? Iya, air minum. Cuci tangan. Cuci tangan ya juga. Gelas. Gelas juga. Ah, semua lah. Semua juga. Apa lagi? Oh ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Oke. Okay. Ini. Nah, Pak Ben apa lagi? Tahap apa lah dia sibuk ni? Eh, lalapannya tinggal tak? Oh, ya banyak. Terus. Aduh. Apa lalapan okay. Itu? Oh, okay. Adalah. Adalah. Ah, ini banyak. Okey. Okey. Ah, seperti biasa sebelum makan kita ajaklah pemirsa kita makan dulu mimpi ya, biar lebih afdol ya kan. Jadi sahabat kita yang di rumah merasakan kenikmatan kita di sini ya kan Pak Ben? Iya. Iya betul betul banyak. Okey, sahabat Tea Adventure dan Rio Camping. Rio Camping ya. Makan. Silakan makan di rumah. Iya, yeah, betul. Kalau makan di sini enggak mungkin ya kan? Iya. Tapi sebelum makan, sediakan nasi nanti ngiler ya kan. Ah, ya sediakan nasi. Jangan nengok aja. Itu, gas. Udah, lebih bisa digas nih. Oh, udah. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan. Oh, sudah dicuci di mana, Dok? Oh, iyalah. Segan-segan pula Pak Ben nih. Hah? Jangan segan malu-malu aja lah. Oh, dari kini jadi ini ha. Oh, mana ikannya? Mana ikannya? Itu di atas kepala Pak Ben ada ikan lagi. Lanjut aja. Lanjut aja. Gas. Gaset. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ayo. Mantap lah. Mantap awak. Mana ikannya? Oh, ini dia. Oke. Okay. Ini gula kita banjul. Kalau yang lihat dekat bang apa itu Pak Bendu, itu tuh tengok aja. Itu. Itu tuh ngundang ada tuh ngundang. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat juga makan di bawah batu nih ya. Ayo. Minum ambil sendiri ya. Gulai daun Pak Ben. Lalapan daun juga. Enak saya lagi ini. Tukang masaknya enak ya, Bia. Pandai dia ngeresep bumbunya. Dia belajar masak tahu manjur. Ah, sama siapa? Sama orang Medan sana. Epi. Mana Epi? Ya, oke. Jadi ikan tu enggak dimakan, Mepi? Oh, itu untuk besok pagi sarapan katanya. Oh, pagi besok? Kalau hal begitu. Tapi aku selera dengan Mepi. Ambil lu. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
Ayo, ah bantu Pak Ben. Tembak Ben. Wush. Berarti ya tahu besok pagi nggak lagi ya? Nggak, tinggal jatah kami dua gitu. Oh gitu. Tahu BP? Ya. Kas. Woi, berkikis ya. Inilah kalau terakhir ini banyak. Bergerak ke dah. Nanti bolong tuh nanti perut nanti. Ha, gini dapat banjul. Aduh. Alah, tonggal lagi, cepat tonggal lagi. Sudah tertanah ya banjul. Alhamdulillah, amin. Satu lagi ah, banjul. Nanti bolong. Amin. Lepas ni. Kenyang aku. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah, amin. Ini Banjul, kamu datang mana sih Banjul? Udah. Tinggal satu lagi nih ya. Tengah malam tuh lapar kan? Iya. Ah, iya. Itu nasi yang nasi di toko. Jerabung. Paneng-paneng masih saja. Wah, udah mendidih. Kita siram lagi ya. Ya, apinya matikan Banjul. Udah matikan api. Udah mengikuti ya, apanya kayunya. Pak Ben, mana lagi Pak Ben? Itu. Oh, jus terjumbo gelasnya. Oh, gitu. Kita aduk ini Pak Ben ini gelasnya jumbo nih. Iya, karena ketinggalan gelas satu. Rencana kan kita bertiga tadi. Ujungnya datang juga steady kan? Terpaksa Pak Ben ngalah karena dia lebih tua dari kita kan? Iya. Kakak. Woi, Pak Ben. Kopi udah selesai. Jadi. Sambil dulu aja lah. Di luar nyantai, luar. Luar aja kita santai, ya, jeraman dikit. Oi. Ambil habis deh. Makan apa pula ya? Nah, pilih. Kalau yang pahit itu punya Maipi tadi ya. Nah. Cari kan tadi malam. Oke, kita ngopi lagi, guys. Sobat. Mana yang pahit? Udah dapat yang pahit? Tumbuh ya sobatnya. Oke, sobat, kita minum dulu sobat ya. Iya, sobat. Tarik kopi. Memang kali ini memang unik shelter kita Pak ya. Iya, tapi ada juga yang beda sama Jul. Apa bedanya? Ini kawan Pak Ben ada suara dari tadi ikut dengan Pak. Iya. Gimana ya? Iya. Mungkin dia merasa apalah mungkin ya merasa masih grogi kan. Ya, bukan itu. Jadi dia kan ada kerja tadi. Oh, mungkin gitu. Merasa malu atau macam mana lah kan. Santai aja Pak Reddy. Bismillahirrahmanirrahim. Pas yang dibayar. Jangan pakai gula ya sahabat ya. Iya. Panas Mepi, ini aku yang dindingnya. Oh, itu ada biasa kalau panas sama gue. Mas yang pahit. Nah, manisnya kita, Ted, ya. Kalau kurang kopi, ada lagi, Ted. Panas. Manjur, ah, aku ada yang mau kuminta sama Bang Benny. Ya, apa tuh, doa? Murah kali dia dapat cewek Manjur. Iya. Kasih dulu bocorannya apa syaratnya apanya gitu kan. Ayam. Bisa ya Pak Bia. Iya, ayam panggang kan. Ayam panggang. Ikan panggang. Ikan panggang. Semua tapi dipanggang. Satu Bayul enggak bisa dicari Manjur. Katak panggang. Katak panggang. Nanti kita cari Pak Bia. Siapa yang mandi? Ya enggak ada masalah ada baju ganti. Masalah jadi kuat tahan di dalam ini. Oh, itu. Kelah begitu. Memang lain dia kalau cewek memang pintar dia wanya. Kawan Aryo camping sana pendiam dia malam ini. Ya malam ini mungkin memang lantai kurang fit tadi ya. Tapi dia mau tepigi juga kan yo. Oh, itu makanya kalau dia mau kita antar pulang nih. Malam ini juga kan? Iya. Kalau enggak orang luar sama Teddy aja lah nanti ya kita tidur ya. Kenapa tuh kakak sampai ke belakang kak? Kita sunggreng dulu. Sunggreng. Sedikit bergabung naruh. Seperti inilah sobat keadaan jalan hutan tengah malam.
sangat hening sekali. Ini kalau ada keributan nih orang berempat nih lah yang ribut. Iya. Yang bawah ribut juga ada. Iya, ada kodok kuak 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 ini ya. Itulah. Udah asik bercerita kan, malam pun udah larut. Iya, aku udah dingin nih, Mas. Urat per kendor, urat apa? Urat perut tegang, mata kendor. Dah, jadi kita apa? Istirahatlah dulu. Tidur. Ngantuk aja aku. Tet. Yuk. Sana kita. Tapi terakhir dia tutup pintu. Nah, masuklah. Aku terakhir Banjul. Oh, jatuh lambakku. Nah, bersihkan dulu nih. Nasi tadi ada kan? Allah Akbar. Allah. Oji. Olah jole elok. Olah jole elok. Ah, masuk Happy? Iya lagi banyak. Iya, kita harus tidurnya serentak harus ini. Iya betul. Nih pakai selimutnya aja kita Pak Teddy. Pak Teddy ketinggalan selimutnya. Iya. Pak Ben, pamitan dulu Pak Ben. Jadi alhamdulillah kita udah capek Banjul ya. Alhamdulillah bukan, capek. Iya, memang udah capek mau tidur. Iya, maksud capek tidur udah suatu hari kerja ya kan, tengantuk ya kan. Iya. Kita sehat dulu apa? Iya, tapi sebelum tidur maunya gini. Gimana kalau Pak Ben baca puisi itu? Ini kan pantun kan, sekarang puisi lah ya. Coba Pak Ben. Sekali aja Pak Ben. Gak ada puisi lagi. Oke, sahabat Tres Ventur dan Rio Camping, kita mau pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya dan ikuti video berikutnya ya. Ah, ya tonton terus lah. Dukung terus biar kami berempat ini lebih semangat lagi ya Pak. Iya betul lanjut. Bersama Bang Epi, aku sendiri dan ini Bang Teddy dan sebelahnya ada Bang Ben alias Pak Ben. Banyak cerita mata terantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa Pak Ben. Wah, hendak kali bantal lah malam ini. Doa tinggi. Doa dalam hati aja lah, Bang Jola. Jangan. Kecil-kecil aja lah. Bismillahirrahmanirrahim.